بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Di kesempatan anda berada di Ardun Kinana ini, ingin untuk saya berpesan kepada semua ahli pemeram berada di Ardun Kinana ini, mengambil kesempatan untuk mencadu ilmu di jamiah ataupun di mana-mana majlis ilmu bersama dengan Arab. Kesempatan untuk mengambil ilmu, mengaut sebanyak mana ilmu ini tidak ada peluang lagi di Malaysia. Kekuatan untuk kita menjadi da'i di Malaysia adalah bergantung kepada kesungguhan kita untuk mendapatkan ilmu daripada semua sudut, sama ada pembacaan, sama ada buku ilmiah, akhbar, dan juga sama ada dari sudut kelas-kelas talaki yang dibuat oleh umat negeri, dan juga pengajian-pengajian di Jamiah Al-Azhar, dan juga mana-mana halaqah ilmu yang dibuat oleh syekh-syekh di Mesir ini. Yang seterusnya, anda mengambil kesempatan untuk menyeru kepada semua ahli pemeram, kuatkan penguasaan bahasa Arab. Muamalah dengan Arab perlu diteruskan kerana bahasa adalah mumarasa. Penguasaan bahasa, berkomunikasi dengan doktor, berkomunikasi dengan kawan-kawan Arab yang kita pilih. Yang kita pilih, yang boleh menjadi sebagai teman untuk kita bersama dengan kita, yang boleh menguatkan bahasa yang menjadi sedikit kelemahan bagi setengah-setengah di kalangan ahli kita yang tidak mampu untuk berkomunikasi dan melahirkan satu mumarasah bahasa Arab yang cukup baik. Ambil kesempatan untuk berkomunikasi, berhubung, dan juga mengambil kesempatan untuk mendalami dan juga menguasai bahasa Arab dengan sepenuhnya. Yang keseterusnya, saya juga untuk mengambil kesempatan kepada semua ahli untuk menjadikan jamiah sebagai jamiah kedua untuk kita melatih diri kita, mengurus, mentadbir. Kita bekerja dalam satu pasukan, kita bekerja dalam satu semangat kebersamaan. Perkara ini perlu dilatih dan perlu dibimbing bersama. Tidak ada persatuan lain kecuali pemeram dan juga umat negeri dan juga DPM yang menjadi jamiah kedua yang mampu untuk kita melaksanakan dan juga memberikan satu ilmu yang kita tidak dapat, yang kita tidak boleh pelajari daripada jamiah secara formal. Tetapi menjadi jamiah kedua ialah Jamiah Melayu yang Jumhuriyah Mesra Arabiah. Dan juga DPM, bahkan yang menjadi ibu dan juga ayah di sini, yang menjadi dokongan kita bersama. Kita mungkin tidak pernah menempuh satu kesusahan di bumi Kinanah ini. Tetapi kita melihat bahawa sekiranya kita menjadi insan yang boleh berfikir, jamiah dan persatuanlah yang menjadi ibu ayah kita di sini, yang boleh menjaga kebajikan dan juga kemaslahatan bersama untuk ahli-ahli kita, khususnya pemeram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selamat belajar dan selamat menempuh kehidupan di Mesir ini untuk menjadi seorang da'i yang berjaya. Wallahu ta'ala alam bisawab.